Mbak? Kami pesertanya ada berapa ini, kecamatan? Ada 20 kecamatan, 1 kabupaten. Peserta itu diperkirakan sekitar 900-an nih Pak, sama official 1000-an lebih. Kecamatan yang sudah ada sampai hari ini sudah hampir semua, nggih, sudah ada semua. Jadi sudah. Berarti untuk lokasi yang lain pun sudah mulai lomba, seperti yang sholat, mapel itu, cerita Nabi juga sudah. Gitu ya. Ada kesulitan nggak di dalam penanganan peserta ini? Untuk sampai saat ini belum ada, alhamdulillah lancar semua. Oke, semoga sampai nanti selesai lancar sukses penyelenggaraan. Prediksi kira-kira sampai jam berapa? Khusus untuk rebana sendiri nanti kira-kira sampai malam, oke? Karena kan rebana itu kan juga apa ya, selama di penyiapan persiapan juga. Diperkirakan sampai malam nanti. Metodenya cara mengurutkannya pakai nomor undi ya? Iya, pakai nomor undi sudah disebar kemarin pas technical meeting di aula kecamatan. Jadi kemungkinan yang datang terakhir datangnya mungkin siang ya. Iya, kemudian seperti itu. Jadi hari ini barangkali yang hadir sampaiannya dari nomor 1 sampai berapa kira-kira? Untuk yang mapel apa untuk yang cabang lain sudah semua, cuma mungkin untuk rebana yang nomor undi terakhir mungkin masih nanti. Kalau yang sekarang, nomor undi berapa sampai berapa? Sekitar nomor undi 1 sampai nomor undi 15 kayak ini sudah semua ini. Pengen pundi-pundi. Kayane ya. Sip, kalau lewat seleksi ndak niki? Wow. Seleksi. Nopo tujuan? Seleksi. Jadi pertandingan kecamatan iya. Dulu. Iya, seleksi. Ini yang nomor 1 dari Guano ini. Guano. Pilihan itu sebetulnya ditentukan oleh panitia atau terserah. Penentuan lagu berdasarkan kemarin ngambil nomor undi pada saat technical meeting. Jadi tiap-tiap kecamatan itu sudah ada kelompok masing-masing yang sudah ditentukan mendapatkan nomor undi berdasarkan lagu yang akan ditampilkan. Ini kan tinggal ngecek. Apa saja Pak? Untuk saya penilaian bidang vokal. Di bidang vokal itu yang dinilai berkaitan dengan kualitas suara vokal, kemudian intonasi, kemudian artikulasi, ekspresi dan penampilan itu untuk yang bidang vokal. Untuk yang juri lainnya? Untuk juri lainnya yang berkaitan dengan aransemen ini dinilai oleh Bapak Heri ini dari Jogja, nanti bisa dimulai penjelasan. Yang satu? Yang satu cuma dua. Kedua? Dua. Jurinya cuma dua itu. Besok. Terima kasih Pak, saya harus kerja Pak. Juri aransemen ini ya. Yang dinilai meliputi apa saja Pak? Kira-kira? Ya, hadirin beri tepuk tangan sekali lagi. Nomor undi 3. Harmonisasi. Iya, tampak luar biasa kita panggil dua anak kita dari musiknya. Seperti biasa akan beri.